Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Kulim ni, di belakang Bank Badan Nasional satu lorong ni, dia orang buat convert macam pesta tu semalam lah. Tapi dia orang panggil apa ni, Kurashiku Street. Beli di nama ni dia ambil nama sempena bahasa Jepun, sama ada nama jalan di Jepun atau belum. Tak tahu, saya tak pasti. Kalau yang tahu tu boleh komen. Dan dia di konsep jualan ataupun dagangan di sini adalah berdasarkan berkonsepkan secara Jepun. Dan ada nampak gerai-gerai yang gantung lampu-lampu desain Jepun dan juga pakaian-pakaian penjual yang memakai ala kimono. Jadi agak ramai jugalah orang di sini. Dan mereka buat ni sempena cuti tahun baru, ujung tahun, dan sempena cuti sekolah bila berakhir. Wallahualam. Siapa yang tahu boleh komen. InsyaAllah. Sila selamat datang ke Junjungan Vlog ni. Dan sila like, komen, share dan seterusnya subscribe YouTube. Masuk ya, ramai masuk. Coklat saya, coklat ya. Ya, baik. Kalau jam ni. Get in here. Thank you.
buka YouTube. Jadi selalunya tempat-tempat yang macam ni akan ada background music atau music dimainkan. Jadi dalam YouTube ni, music-music macam ni tak boleh direct kita bunyikan atau mainkan. Nanti akan ada copyright strike dan banyak masalah dengan YouTube ni. Jadi bila ada music-music kedengaran dimainkan, jadi kita akan pasang background music dari YouTube untuk cover music yang berasal dari sekeliling. Terima kasih.
Dapur kek ni. Dapur kek. Malam esok lagi ramai. Malam esok ramai. 30. Tengok ni. YouTube. Assalamualaikum. Thank you.
Thank you.